Jumpa lagi dengan saya Rahmina di channel YouTube Rahmina Butik. Kali ini saya mau mereview tas keluaran dari Marc Jacobs. Ini ya. Ini tampak depan. Ini tampak samping kanan. Ini tampak samping kiri. Ini atas. Ini belakang. Ini bawah. Ini seri Marc Jacobs Groove Mini Messenger. Ini yang ukurannya yang small ya, ini ya. Dia ada 3 ukuran, ada yang small, medium, sama yang large. Large itu yang hobo. Yang ini adalah yang ukuran kecilnya. Ya. Keren loh ini loh. Bahannya ini oke punya nih. Serius. Ini keren banget. Ini ya. Bahannya adalah shuffle liter nih, hampir menyeluruh ya shuffle liter nih. Pada bagian listnya seperti ini ya nih, dengan hardware gold tone. Ini gold bagian zippernya, ini gold. Di sini ini gold, ada tulisan Marc Jacobs-nya. Kemudian ini adalah ikonnya dari MG Marc Jacobs. Nih, ini gold juga. Di sini gold, nih ya. Nih. Ini juga ada tulisan Marc Jacobs di sini. Warnanya adalah smoked almond. Nih, agak kecoklatan kayak gitu ya. Jadi kayak kacang almond gitu warnanya. Nih, semuanya sama. Sampai jahitannya pun juga warnanya sama. Smoked almond. Yang ini bagian listnya juga di jahitan. Nih. Ini ya, jahitannya semuanya juga sama. Nih ya. Oke. Nih. Nah. Nih ya. Keren nih. Keren banget. Serius nih, keren banget nih. Mantap ya. Untuk kalian yang mau lebih besar ada lagi nih ya ukurannya. Cuman yang ini aja ini udah roomy nih. Terus ini. Untuk size bagian bawahnya nih ya. Bagian bawahnya kurang lebih 24 dengan lebar nih kurang lebih 9 dengan tinggi nih ya kurang lebih berapa ini, coba kita cek dari sini ke sini nih ya, kurang lebih ini 18-an nih, kurang lebih 18. Untuk bukaannya, pada bagian depan di sini ada satu zipper. Nih ya, zippernya bisa dibuka. Nih. Kemudian di sini ini bukanya menggunakan magnetik ya. Nih. Magnetic closure. Yang ini magnetik. Yang bagian depannya tadi ini ya. Nah. Seperti ini. Ini sampai ke bawah. Jadi ini dalam ya, kantongnya dalam yang ini sampai ke bawah. Kemudian yang ini yang magnetik tadi, di sini nggak ada lagi zippernya. Nah, jadi langsung plong. Bagian dalamnya. Di sini ada satu zipper. Nih. Ada satu zipper ya. Kemudian di sini ada crate-nya nih ya. Marc Jacobs New York. Ini menggunakan tinta emas. Ini kayak ada embosan tipisnya di sini, emboss. Ini bagian dalamnya. Nah, ini ya bagian
dalamnya. Di sini ada keterangan made in. Wow, ini made in Indonesia loh. Nih. Made in Indonesia. Di sini ada kode. Nih. Kemudian ya, di bagian belakang di sini ada kantong. Jadi polosan. Untuk tali, talinya cuma ada satu. Nah, talinya ini bisa di adjust. Ini adjustannya ya. Talinya bisa di adjust. Ini bentuknya bulat adjustannya. Kemudian pada sisi sini kiri kanannya ini nggak bisa dilepas. Jadi talinya itu langsung nyambung ke tas. Nih, ya. Nah, ini nggak bisa dilepas. Oke. Ini cocok ya untuk ke kantor, cocok. Untuk jalan-jalan cocok. Untuk traveling ini oke juga karena muatannya yang roomy banget dalamnya. Nih, long wallet masuk, semua jenis handphone ukuran masuk. Di sini semua ya oke punya nih, cemplung-cemplung di dalamnya. Nih, ya. Untuk kelengkapannya di sini yang pertama ada price tag, di sini ada kodenya. Nih ya. Kemudian di sini ada warna smoke almond. Nih. Di sini ada marcjacob.com. Nih. Ini ya, kaitannya itu kayak gini untuk marcjacob. Nih. Oke, yang pertama adalah price tag, kemudian juga ada dust bag pengganti. Nih ya dust bag-nya. Ya. Jika kalian punya pertanyaan lebih lanjut mengenai tas Marc Jacobs ini, silakan hubungi kami melalui WhatsApp ataupun melalui Messenger yang ada di Facebook ataupun di Instagram. Jangan lupa untuk terus mensupport kami dengan cara like dan subscribe channel YouTube Rehmina Butik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.